dapat. Kita explore dulu bawahnya. Ada ikan kecil. Wow, ini bagus banget. Ini keren banget, teman-teman. Asli ini ada goanya begini ya. Oke, halo teman-teman. Balik lagi sama gue Loveplace, dan hari ini gue akan membuat farm di atas laut ya, teman-teman. Di sini kemarin sebenarnya gue udah mining ya, teman-teman, dan mendapatkan diamond dan iron banyak sekali. Tapi sebenarnya ke-record, tapi guys, suaranya itu audionya kurang bagus dan kurang nyaman untuk didengar bagi kalian ya. Jadi mungkin nggak akan gue share di sini videonya, tapi gue jujur pas gue mining beneran ya, teman-teman, beneran mining. Dan karena di sini kan kurang dirt ya, teman-teman, kurang dirt, di sini sudah gue buatkan ya bahan-bahannya. Kita akan membuat farm di belakang sini ya, teman-teman, di belakang rumah sana. Tapi jalannya melalui sini mungkin ya, teman-teman. Berarti kita membutuhkan yang namanya wood, kayu untuk membuat alasnya, teman-teman. Kira-kira kalau air nggak butuh ya, teman-teman, kita cari ambil seednya dulu. Seednya ada di dalam sini nih, ada ditaruh di chest. Oke, ini kenapa jatuh sendiri ya, teman-teman? Ini jatuh sendiri tadi, perasaan udah ditaruh chest. Jadi gue udah mendapatkan 4 diamond dan 5 obsidian ya, teman-teman. Udah mendapatkan ini ya, iron juga banyak banget lagi dimasak tuh. Proses pemasakan dapat gold ingot juga ya. Gold ingot nih berharga juga, teman-teman. Mungkin kita bakalan pakai ini ya, pakai stone ya nanti ya, perhiasannya. Dan di sini ada seednya. Nah, 33 seed, tapi sebelumnya kita akan membuat, ini bingung ya, teman-teman, di mana gitu. Chestnya nih, membuat air dulu ya untuk mengambil seed lagi untuk lebih banyak ya, teman-teman. Kok malah crafting gitu ya. So, untuk makanan ini kan ada 8 nih. Ya, masih cukup lah ya untuk kita cari-cari bahan. Dan di sini kan ada tanaman yang mungkin enggak nunggu-nunggu, jadi dirubah aja gitu ya. Diinjek-injek gitu ya, diinjak-injak. Supaya kembali ke tanah semula ya. Ini Kak, ini kurang efektif sepertinya ditaruh di sini ya, teman-teman. Ini nanti aja dihancurkan atau mungkin ditutup saja sih, gampang ya. Nah kayak gitu aja ya. Dan ini kan sepertinya kita nggak perlu, gak usah susah-susah mencari yang namanya seed, karena di sini udah ada cukup banyak seed ya, teman-teman. Jadi ini kita botakin dulu. Wow, ada melon langsung tumbuh ya ternyata. Biar segar ya, biar kalian nggak jenuh untuk makan roti terus cuy. Biar ada segar-segarnya pakai watermelon ya, melon itu ya, semangka. Nah itu dia, tapi semangka nggak bisa langsung ditanam ya. Wadidu, ini oke, kita tanam di sini ya, teman-teman. Kita tanam dulu, tanggung jawab ya, sebagai rasa tanggung jawab kita kepada villager, penghuni desa gitu ya. Nanti kalau udah ngambil ya dipasang lagi gitu ya, jangan langsung kabur aja, pengen kenyangnya doang dia ya. Oke, ini sih sudah banyak banget ya, teman-teman. Dan di sana mungkin akan jadi peliharaan kita. Ada dua orang tiarap ngepron gaming gitu ya. Tapi kita kan membutuhkan dirt. Dirt cari di mana ya? Kita lari dulu deh. Dirt di mana, teman-teman? Oke, teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya jalan utama. Jadi gak ada yang menghubung ke rumah ini. Ya, jadi ini rumah utama, nggak ada yang kayak lewat pintu belakang ke sana, nggak ada ya, teman-teman. Ini benar-benar pure. Nanti kalau mau jalan ke belakang lewatnya sini ya, teman-teman. Kita buat jalannya dulu pakai cobblestone sama acacia planks nih. Mudah-mudahan kece parah ya. Nih, kita ambil tengahnya dulu deh biar gampang kita cari tengahnya dulu, teman-teman. Oke, ini udah melewati rumah dan cuaca sudah pengen apa? Udah pengen malam waktunya. Wow. Wow. Wadadaw, ini jadi oranye begini ya. Wow, sunsetnya tapi ketutupan ini ya, teman-teman. Terusin aja kerja ya, biar cepat selesai. Dan ini kenapa bisa ditaruh bawah sana, coy? Waduh, hancurin dulu. Nah, sepertinya cukup untuk jalan utama seperti ini ya. Mungkin ada jatuh. Tidur dulu ya, teman-teman. Bahaya nih, bahaya banget. Kita malam-malam di luar tuh bahaya banget. Zombie banyak yang menyerang, cuy. Banyak zombie menyerang. Ini aja nih, ini ditaruh terus karena ada monster-monster yang nge-spawn, teman-teman. Jadinya bahaya. Oke, selamat pagi dunia Minecraft ya. Ini langsung kita lanjutkan saja pekerjaan kita, yaitu membuat tanaman. Ini jalan utama sudah jadi. Ini makanin dulu deh biar segera tuh sarapan semangka ya. Jangan pakai roti dulu, cuy. Ini kan jalan utama ya, teman-teman ya. So, ini
mungkin farmnya di sana ya, biar kita kelihatan juga ya teman-teman, biar kita bisa sambil mantau gitu. Ini kan seperti ini jadinya nanti. No, ini nanti jadinya pakai akasia sih. Nah, gini ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini maksudku biar bisa ngelihat kalau tanaman kita tuh di belakang tuh banyak ya, teman-teman. So, langsung aja buatnya melingkar, agak melingkar ya. Pakai apa nih? Pakai wood kah? Karena wood kita banyak ya. 1 2 1. 1 2 1. Gaskun. 1 2 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kurang besar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup besar. Tapi nampaknya ini kurang ya, teman-teman. 1, 2, 2. Cukup, ini lurus nggak sih? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ini kan 1, 2, 3. Aduh, di atas ini kenapa cuy? Ini 1 2 3, berarti ini 1 2 3, ininya 3 di sini nih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin diisi dulu deh pakai dirt biar maki, biar gampang ya, biar lebih mudah. Oke, di sini sih. Oh, pas ternyata teman-teman. Terus taruh di tengahnya ini kabel stone. Ini kayaknya kemungkinan akan kurang ya teman-teman. Gak usah dikasih kabel stone deh. Oke, ini udah setengah ya. Ini udah setengah nih. Wait, kita taruh dulu ya farmnya. Tanahnya maksudnya teman-teman. Turun aja mungkin gak terlalu dalam ya. Jadi biar gampang. Wow, panjang. Menang di dunia Minecraft ini juga enak teman-teman. Karena udah ada animasi dimana doang kayak anak bayi nyemburnya. Wow, apa itu? Oke, ini udah setengah. Kita buat dua sini, lalu kita angkat sini, terus dua lagi, terus kita ke sini, terus dua lagi. Nah, cakep cuy. Lalu kita tarik sini, mudah-mudahan aja cukup ya teman-teman. Kalau nggak cukup gimana? Mungkin cari kayu lagi kah? Wait. Ini bingung nih teman-teman. Tapi yang kurang malah dirtnya ya teman-teman. 1 2 3, 1 2 3 kah? Biar enak gimana nih? Bingung sih teman-teman. Satu. Apaan sih? Ini gimana ya teman-teman? Bingung nih. 1 2 3 4 5. Oh harusnya 5. Harusnya 5 ya. Harusnya 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini berarti udah hitungannya bukan di sini lagi nih. Ini nggak bisa nih di sini nih. Berarti di sini ya, teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini. Ini udah cukup luas ya, teman-teman. Udah cukup untuk makanan sehari-hari. Woi, biasanya nih kalau dia ini. Oke, ini ada ganggang-ganggangan lagi. Oh, langsung hancur dia. Di sini. Wow, gila, hampir susah stack aja, hampir kurang ya. Kurang kah? Kurang benar kah? Wow, pas banget, teman-teman. Pas banget ya. Waduh. Oke, untuk cara pengairannya ini ternyata kurang tinggi ya. Ternyata kurang tinggi, teman-teman. Ternyata airnya kurang tinggi memang. Berarti kita harus menambahkan airnya sendiri. Oke, kita membuat airnya di mana ya? Taruh air di mana enaknya, teman-teman? Sini ya. Udah enak di sini. Woi, mau naik, woi. Waduh. Seperti ini. Kan airnya harusnya sih cukup ya, teman-teman. Harusnya perairannya sampai ke ujung-ujung. Ke ujung bumi. Ini. Kita gali-gali, kayak garuk-garuk. Koin juga gampang hancur. Setau gue ini ya teman-teman, kalau basah gini tandanya airnya kena nyerap tuh, kan nggak tahu ya. Wow, jangan-jangan hoi kita udah mau hancur ya, hoinya udah mau hancur deh.
Waduh, auto bikin lagi cuy, ini pasti hancur teman-teman. Bukan keberapa kah dihancur bung? Nah, udah hancur beneran cuy. Kita tanam dulu saja. Wow, udah warna hijau-hijau ya teman-teman. Tarik lagi cuy. Sini taruh. 1, 2, 3. Ini udah pasti kena nih. Kalau daerah dekat air ini udah pasti subur cuy. Wow, ternyata banyak juga tempat kita ya. Wah, sedikit lagi malam, ayo cepat selesaikan dulu teman-teman. Ini harus diselesaikan, kita selesaikan dulu biar aman ya, agar lebih aman teman-teman. Terus cepat. Nice. Berarti nanti kita tidur lalu membuat hoenya lagi teman-teman, karena ini belum semua menjadi. Wow, ternyata kurang. Oke, let's go, kita langsung ke tempat tidur kita teman-teman. Let's go. Oke, kita sudah masuk tidur. Jangan sampai ada monster dulu baru nggak bisa tidur. Oke, selamat pagi, ini pagi kedua di video ini ya. Selamat pagi ya buat, oh iya, untuk membuat ini teman-teman, kita mau membuat yang namanya hoe lagi gitu cuy, buat menggaruk-garuk tadi ya. Karena kita butuh banget buat menggaruk-garuk. Nice, ini satu sudah cukup ya. Oke, untuk nanti akasianya yang di pinggir-pinggir sepertinya kurang ya teman-teman. Jadi kemungkinan gue akan mencari lagi kayu-kayunya untuk membuat samping-sampingnya sini teman-teman, biar kita nggak gampang jatuh. Dan kalau bisa gue taruh ini pagar ya, pagar ini penting banget. Oke, udah semua kita garuk. Ini ada melon seeds. Mungkin di tanaman selanjutnya ya, bukan di sini ya untuk melon ya teman-teman. Ini khusus wheat ya atau padi-padian. Oke, ini pas banget habisnya dari tadi, pas banget loh. Oh, kurang ya teman-teman. Waduh, biarinlah ya. Oke, tanaman farm kita sudah satu. Lalu kita mau coba membuat memperluas apa nih tadi? Mengambil seed maksudnya teman-teman. Ada apa, kita explore dulu bawahnya. Ada ikan kecil. Wow, ini bagus banget. Ini keren banget teman-teman. Asli ini ada goanya begini ya. Yoke teman-teman, mungkin videonya segitu aja dulu dari gua. Dan hasilnya kita mendapatkan sebuah farm atau pertanian untuk mendapatkan wheat, yaitu bahan baku dari roti. Mungkin segini aja video dari gue. Terima kasih, kalian jangan lupa tungguin video selanjutnya. Thank you dan goodbye.